Halo teman-teman, selamat datang di channel Semuanya Aja. Kali ini saya akan membagikan aplikasi Gcam lagi. Gcam dari BSG ya, 8.1. Gcam ini sangat cocok buat foto-foto malam maupun foto siang hari ya. Teman-teman yang suka selfie boleh di-download Gcam ini. Oh ya, nanti link Gcam-nya ada di deskripsi video. Teman-teman jangan di skip-skip. Nanti juga saya akan kasih tahu ya cara pemasangannya. Sebelum ke cara pemasangannya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman tahu update selanjutnya dari. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, ini saya pengambilan gambarnya pukul 18 lewat ya, sehabis maghrib. Teman-teman nanti lihat hasilnya. Nanti kita bedakan sama kamera bawaan HP saya. Nah, ini hasilnya. Oh ya teman-teman, kalau warnanya terlalu gonjreng, teman-teman bisa merubahnya ke AWB-nya dihidupkan ya. Nanti warnanya akan natural. Oke, kita bandingkan ya dengan kamera bawaan HP saya. Nah, ini saya menggunakan HP Redmi Note 8. Kita bandingkan dengan Gcam ya. Nah teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Tampak perbandingannya sangat jauh sekali dari kamera biasa ya, dari sebelah kiri. Untuk Gcam di sebelah kanan sangat berbeda sekali. Oke teman-teman, kita langsung saja ke cara penginstalannya. Nanti link Gcam-nya ada di deskripsi video. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Gcam-nya. Tap izinkan semua biasa ya. Setelah itu tekan selesai. Lalu kembali lagi. Setelah itu teman-teman hapus data Gcam-nya ya, dengan cara tekan lama, info aplikasi. Nah, di sini hapus data. Kita kembali lagi. Setelah itu buka lagi seperti biasa. Izinkan semua. Tap selesai. Nah, teman-teman tinggal kita buat folder config-nya ya. Dengan cara tekan yang ini. Lalu kita ke pengaturan Gcam-nya. Nah, setelah itu teman-teman buka folder config. Tekan save ya, yang ini. Teman-teman boleh dikasih nama atau bebas ya, terserah. Lalu tekan save. Nah, setelah itu teman-teman tinggal download juga ya. Config-nya ada di deskripsi video. Setelah di-download, buka file manajernya. Lalu cari folder download. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Lalu teman-teman pindahkan config tersebut ke penyimpanan internal. Lalu teman-teman cari folder download.
Nah, di sini ada folder mgc8.1 config. Tap di sini, lalu tempel di sini. Kita kembali. Setelah itu teman-teman buka lagi Gcam-nya. Lalu tap di sini dua kali untuk memasukkan config-nya secara otomatis ya. Nah, ini sudah muncul. Lalu tap saja yang BSK8.1. Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang ya. Oh ya, buat Redmi Note 8 ya, apabila ada kendala atau blank hitam di mode astrofotografi, teman-teman wajib merubahnya. Pergi ke pengaturan Gcam-nya lagi. Setelah itu teman-teman buka yang global yang ini ya. Lalu tap interface. Nah, di sini teman-teman pilih yang Pixel 5 ya. Yang ini. Ini khusus buat Redmi Note 8 ya, yang ada kendala di blank hitam di mode astrofotografi. Oke, segitu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalam.